Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang berada di negeri Madian. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Shu'aib? Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Al-Aikah, salah satu pohon di masa itu yang mereka sembah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Allah mengutus kepada orang-orang yang berada di negeri Madyan, saudara mereka yaitu Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam, dan mengatakan kepada mereka, sembahlah oleh kalian semua Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selain melakukan kesyirikan, ada amal-amal buruk yang mereka lakukan. Di antaranya qat'ut tariq, mereka sering sekali merampok. Mereka sering sekali menakut-nakuti orang-orang yang jalan di daerah mereka. Mereka minta daripada hasil-hasil yang dibawa oleh orang-orang yang lewat di daerah mereka. Ditambah lagi, mereka adalah orang-orang yang suka curang. Kalau beli barang, ngambilnya banyakan. Kalau bayar, dikitan. Ini namanya apa? Curang. Makanya kata Nabiullah Shu'aib, wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kalian suka mengurangi takaran dan timbangan. Suka ngurang-ngurangin. Kalau dagang, dikurangin takarannya. Kalau beli, ditambah-tambahin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Shu'aib menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka kembali bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Ya salam. Apa yang mereka katakan? Qalu ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Hei Shu'aib, kata mereka, apakah solatmu, maksudnya solatmu itu, apakah ajaran agamamu apakah ajaran agamamu memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang telah dicontohkan oleh ayah-ayah kami, atau melarang kami untuk mengatur uang kami sendiri? Maksudnya, ini agama masuk-masuk nih ke masalah muamalah. Begitu loh, mereka nyindir seperti itu. Innaka la antal halimur rasyid. Mereka menyindir Nabi Shu'aib, maksudnya mencela. Ente ini emang orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat berakal lurus begitu. Padahal maksud mereka mencela. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar. Akhirnya Nabi Shu'aib memperingati mereka akan datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qaumi wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaum Nuh aw qaum Hud aw qaum Salih wa ma qaum Lut minkum biba'id. Katanya Nabiullah Shu'aib, Hai kaumku, jangan sampai kalian berbuat jahat sampai menentang aku.
khawatir kalian akan ditimpa dengan azab, dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru rabbakum, kata Nabi Syuaib, segeralah minta ampun kepada Allah Tuhan kalian. Thumma tubu ilaihi, segeralah bertaubat kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang dan Tuhanku maha pengasih. Ya salam, ya salam. Apa yang mereka katakan? Qalu ya Syuaib, mereka katakan, wahai Syuaib, la nafkahu kathiran mimma takul, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Itu yang mereka katakan. Hey Syuaib, kita enggak banyak ngerti. Apa yang ente omongin, kita enggak paham. Kita enggak ngerti. Mereka dusta. Padahal mereka paham. Karena Nabi Syuaib adalah seorang khatib, seorang yang ahli dalam berpidato. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzaka khatibul anbiya, Nabi Syuaib adalah khatibnya para nabi, alaihim wa ala nabiyyina afdhalus shalawati wassalam. Dan mereka menyindir Nabi Syuaib dengan mengatakan, fisikmu lebih lemah dibanding kami. Astaghfirullahal azim, datanglah waktu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat semua, ya salam. Inilah kenakalan mereka, suka merampok, berbuat kesyirikan, dan suka mengurangi timbangan dan menambah-nambah timbangan apabila mereka membeli. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka. Azabnya ada 3 macam. Yang pertama, mereka ditimpa dengan panas. Angin disetop sama Allah. Air enggak lagi manfaat. Air cek orang Sunda mah cai ya. Tidak lagi manfaat. Panas, angin tidak ada. Kemudian apa? Mereka tidak mampu di luar. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Di dalam rumah juga berat, tapi di luar lebih panas. Lalu Allah datangkan awan. Awannya awan hitam. Seperti ada naungan awan, sejuk sekali di sana. Tanpa ada yang perintah, mereka semua keluar dari rumah mereka. Dan mereka mendatangi awan itu dan mereka bernaung di bawah awan hitam itu. Makanya difirmankan oleh Allah, fakadzabuhu faakhadahum azabu yaumidzillah. Maka pada saat itu mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah mengazab mereka dengan azab di hari yang ada naungan awannya. Ternyata apa? Begitu mereka kumpul di bawah awan, turun hujan api. Turun hujan api. Fa'askit alaina kisafan minas sama' in kunta minas sadiqin. Yang mana sebelum azab ini datang, mereka pernah katakan kepada Nabi Syuaib, kalau memang betul kamu utusan Allah, turunkan kepada kami apa yang menjatuhkan kami. Mereka minta. Akhirnya apa? Begitu di bawah awan hitam, lagi pada kumpul pengen adem, malah yang turun apa? Hujan api. Api. Ya salam. Akhirnya apa? Mereka balik ke rumah. Sebagian masih bisa selamat. Kabur. Masuk ke dalam rumah mereka. Dan dua datang lagi. 2 macam azab kemudian. Yang pertama, yaitu apa? Wa akhadhatil ladzina dhalamu shayhah. Datang suara yang keras. Yang menurut tafsir adalah suara malaikat Jibril alaihi salam. Suara keras dari langit. Fa asbahu fi diarihim jathimin. Mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Suara keras. Kalau suara itu manusia, kena suara yang di luar kemampuannya bisa hancur. Ditambah lagi apa?
fa'akhadzathumur rajfah. Dan juga didatangkan azab yang lain, yaitu apa? Gempa yang sangat dahsyat. Ini kaum Nabi Syuaib. Karena apa? Karena melakukan kecurangan dalam berdagang, kecurangan dalam berusaha, sering menzalimi orang. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal